Kesibukan memang bisa menjadi pemangsa waktu yang keji. Lihat saja bagaimana Siti Badriah nyaris setiap hari berada di lokasi syuting dari pagi hingga dini hari. Dan oleh sebab bosan dengan menu buka puasa yang disediakan, Sibat pun memilih plesiran sembari mencari menu kesukaan di hari-hari terakhir jelang Lebaran. Inilah keseruan berbelanja takjil Sibat dan Hengky Kurniawan di hari-hari akhir ibadah puasa. Pemirsa, sekarang sudah sebentar lagi mau berbuka, mau maghrib. Selamat sore pemirsa, hai. Bet, ayo sih? Buka. Ya tapi kan kita harus beli takjil, jajajil. Oh gitu, sini, ya. Kan lo yang bayarin. Sekarang kita mau buka puasa, kita mau cari takjil. Ya, mau ditraktir sama si Bet, jual apa aja? Mas, gorengan. Ini apa, kolak ya? Iya. Kolak apa ini kan? Boleh. Kolak satu-satu. Iya, ini berapa ini dua? Dua jadi 14. 14. Ya, bentar ya. Nih, Mas. Nah, alhamdulillah ini udah dapat bukaan takjil. Kalau saya biasanya makan beratnya nanti setelah sholat Isya. Kalau Sibat biasanya udah makan berat. Kalau enggak percaya coba lihat Instagram saya tuh. Kalau buka puasa makan bakso 2 mangkuk. Enggak, itu mah dikarenakan enggak ada yang manis-manis, dan bawel deh. Ada bakso sama tulang belulangnya, dia suka makannya gila kalau pas buka puasa. Apa lagi? Cukup ini. Ini sudah cukup. Udah cukup sih. Ya wis. Oke. Terima kasih. Mas, makasih ya. Ya, makasih.